Pemirsa, bersama lagi dalam Michael Sanger Channel dengan berita seputar Barcelona. Pasca kemenangan Barcelona 6-1 atas Sociedad, ada beberapa pemain yang disorot dan memang bersinar dalam laga seru tersebut. Salah satunya adalah Ousmane Dembélé. Dembélé adalah salah satu jenis pemain langka. Mengapa tidak? Ia memiliki kemampuan mencetak gol dengan kedua kakinya dalam ukuran yang sama. Melawan Real Sociedad, Dembélé mencetak gol pada menit ke-66 dengan tendangan brilian, tetapi gol tersebut dianulir secara ilegal oleh VAR. Dembélé kembali lagi di 5 menit kemudian, kali ini dengan kaki kirinya untuk membawa Barcelona unggul 5-0 pada malam itu. Dembélé kini telah mencetak 14 gol dengan kaki kiri dan 14 gol dengan kaki kanannya untuk Barcelona. Terlebih itu, dia berhasil memberikan 14 assist yang sama dengan kaki kiri dan kaki kanannya untuk Barcelona juga. Hal ini membuat Dembélé telah mengoleksi 9 gol dalam 35 penampilan untuk Barca. So, tidaklah salah jika Luis Figo pernah mengakui melihat bayangan dirinya di dalam batin pemain sayap Barcelona Ousmane Dembélé tersebut sebagai pemain yang menawarkan potensi besar. Tidak mengherankan jika Dembélé kini diundang kembali untuk memperkuat tim nasional Prancis setelah absen selama 2 tahun. Demikian headline news hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton.